Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fati. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira dan sekaligus informasi penting ya untuk kita semua. Dan informasi ini informasi yang membahagiakan pastinya. Untuk kabar pertama nih, Mimin ada unggahan dari MRB Clothing Land. Alhamdulillah ya, ada kabar gembira. Insya Allah pekan depan artikel ini akan rilis guys. Jadi jangan pada kesel ya, gak enak itu diliatin Bunda L. Dress yang dipakai oleh Kak Sanya Indrin dan Bunda L ini akan dirilis minggu depan. Jadi insya Allah gercep lagi ya. Mudah-mudahan nih admin MRB Clothing Line bikinnya banyak ya. Soalnya fans Leslar Lovers dan warga Konoha membludak banyak banget. Dan mudah-mudahan kebagian juga ya. Pantengin terus Shopee-nya. Kemudian dari postingan tersebut langsung banjir komentar. Ada akun Instagram @umdian. Masya Allah ya, sukses berkah untuk MRB Clothing Land, makin sukses. Dan jangan lupa ini Min, yang banyak bikinnya ya, biar kebagian warga Konoha. Soalnya banyak yang gak kebagian terus katanya ini ya. Oke, selanjutnya nih para sahabat, ada kabar dari Cici Mary Siska. Ini bakal diunggah katanya di vlognya Leslar Entertainment. Jadi yang sabar, kita tunggu saja vlog dari Abang L saat di Bali ya. Ketika Cici Mary ngasihin minuman kepada Pak En, ternyata yang minumnya Abang L guys. Sampai disedot gitu, lucu dan pinter banget. Udah gak sabar ya nunggu vlog dari Abang L. Oke, lanjut nih para sahabat, untuk kabar berikutnya ada unggahan dari TikToknya Mama Nur ya. Terlihat sahabat sejati dari geng Mamayu ini luar biasa. Dan terlihat juga Mama Nur sangat sayang banget kepada Bunda Lesti. Begitu pula dengan Dinda Hao ya. Dan di sini juga terlihat Bunda Lesti Kejora memang orangnya baik, kemudian humble. Jadi para sahabat tidak canggung lagi, bahkan mereka saling menyayangi satu sama lain. Ini adalah ciri sahabat sejati yang benar-benar forever banget ya. Mudah-mudahan sehat selalu buat kalian geng Mamayu, amin. Oke, selanjutnya nih para sahabat, di mana Mimin di awal tadi mau informasikan kabar gembira ya. Dan kabar gembiranya juga nih, untuk kabar berikutnya adalah kabar dari Leslar yang alhamdulillah kemarin syukuran di rumah baru ternyata guys. Ini kabar dari Ustadz Fahru Ansyah, alhamdulillah terjawab sudah. Acara syukuran Hot Meal Quran di rumah Leslar ini adalah rumah barunya Leslar. Mudah-mudahan di tempat yang baru diberikan keberkahan, diberikan kesejukan. Dan pastinya kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan sehat selalu, rukun dan damai, amin.
Dan dari postingan tersebut langsung ada komentar dari akun @bungaanggrekbunga. Masya Allah, tabarakallah, ternyata kemarin syukuran hot meal Quran di rumah barunya Leslar. Leslar emang punya kantong ajaib banget, banyak banget ya. Tahu-tahu sudah menggelar acara syukuran di rumah baru, padahal gak ada yang tahu tuh orang. Kita juga tahu dari Ustadz Fahru Ansyah yang memang ada di sana, sama Ustadz Muhfazur Rahman ya, berdoa di acara hot meal Quran di rumah barunya Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar. Masya Allah. Dan ini dia suasana hot meal Quran ya, santri dari MH Quranik ya. Dan Al-Quran adalah bagian dari kehidupan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu rumah baru Leslar. Dan ini dia foto bareng dari Leslar ya, bersama santri-santri hot meal Quran, pastinya bersama Fahru Ans juga. Masya Allah. Dan ini dia suasana rumah Leslar. Aduh, bagus banget. Masya Allah, sampai Pidiat diajakin main sama Abang El malah dicuekin katanya nih. Abang El emang lucu banget. Salfok juga sama foto pernikahan Bunda El dan Papa El ya. Ini menunjukkan bahwa memang ini adalah rumah baru mereka. Kemarin masih belum terjawab ya, sekarang sudah terjawab alhamdulillah. Ini adalah kabar gembira untuk kita semua para fans. Doa terbaik buat idola kita. Jangan lupa, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa untuk kesehatan kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.